Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pikat dimanapun Anda berada. Ini pertemuan kita di awal tahun 2021 ya. Harapan kami mudah-mudahan rekan-rekan semua, teman-teman semua, sahabat pikat semua dalam kondisi sehat dan sukses selalu. Oke, kita hari ini masih mencoba kembali berburu ayam hutan ya. Ini di dekat-dekat rumah saya aja mungkin. Nah, itu jalan ke rumah saya. Itu nggak pernah jauh lah, mungkin sekitar 2 kilo gitulah, 2 kiloan. Ini kondisi arealnya seperti ini. Ini banyak sekali ayam hutannya, sahabat pikat ya, atau teman-teman semua. Cuman kadang-kadang ya namanya mikat itu kadang dapat, kadang enggak gitu. Cuma datang-datang aja. Tadi ada kokok di sini. Masih kita tunggu. Nah, nanti setelah tahu posisinya di mana kita langsung masuk. Jadi memikat ayam hutan itu triknya biar supaya cepat atau nggak nunggu-nunggu lama datangnya kapan itu, usahakan pasang di lurusan ayam itu atau paling minimal jarak 10 atau 15 meter dari sebelahnya. Kalau mau pasang lurus kondisinya nggak memungkinkan, kita ke samping. Pasang ke samping apa sejajar dengan ayam hutannya. Jadi kita nggak perlu menunggu lama. Kalau mau datang paling ayam hutan itu ya datang paling 10 menit gitu. Kalau lebih 10 menit nggak datang berarti dia nggak mau. Jadi langsung kita tinggalkan, kita cari tempat yang lain lagi. Oke sahabat pikat ya, terus ikuti perjalanan kami. Mudah-mudahan berhasil, kita lihat aja nanti seperti apa. Oke, salam sukses selalu di tahun 2021. Oke sahabat pikat, tadi 2 ekor yang datang. Orinya masih muda-muda jadi belum berani. Kita pindah lagi ke tempat yang lain, ini banyak lagi kokoan masihan. Nanti lagi sana. Oke, ikuti terus kami, mudah-mudahan berhasil. Thank you.
Oke sahabat pikat, kita istirahat makan dulu. Tadi sempat berantem ya, apa tarung di Sorong Pigi. Orinya takut, gak berani tarung. Makan dulu guys. Ini masih uduk, kayaknya telur sama kerupuk. Mantap guys, mantap. Ini nggak tahan lapar kalau diajak mikat. Bentar-bentar lapar. Boros perutnya, boros. Ini adalah video kami pertama di tahun 2021. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah mengikuti kami. Mikat itu susah, sahabat mikat. Kadang dapat, kadang enggak. Orinya tuh, ayam hutan itu, kadang cuma datang, tapi enggak mau tarung. Kadang udah ada yang mau tarung sekali, enggak mau melanjutkan tarungnya lagi, pergi. Susah sahabat mikat, teman-teman semua ya. Jadi mikat itu nggak segampang yang kita bayangkan. Karena kemarin pindah tempat, bahkan kemarin itu sempat hampir lebih dari 10 kali masang. 10 kali masang cuma datang-datang aja, satu pun nggak dapat. Bahkan ori udah datang kemarin tuh, udah musim ya apa, mutari, datang naik ya, datang sniper tembak terus. Ini videonya ya, tonton terus ya. Ini video yang orinya kena tembak. Bedakan mau ada suara kokok di sini. Mana tahu ini kecil apa sana? Ini kan suara kokok dari tadi udah. Iya juga. Mana tahu yang di bawah ya, Sika. Ah, tahu udah dari tadi kok enggak tahu. Namanya enggak nampak, Bang. Itu tadi sahabat pikat tadi. Mungkin bukan rezeki kita. Enggak apa-apa. Maksudnya ya, saya bukan marah apa gitu, bukan marah apa namanya, orinya dia nembak itu saya nggak marah.
Cuman maksudnya ya kalau dipikat, sedang kita pikat jangan ditembak gitu. Siapa yang gak marah kayak gitu? Oh, ayam hutan udah datang. Kita itu payah gak? Gak semua ayam hutan itu dipikat mau datang ya. Kadang cuman kokok-kokok di sebelah. Jadi kalau, ya kita belum tahu dapat atau enggak waktu itu kan. Cuman kalau udah datang itu 50% kadang mau berantem, mau tarung. Tiba-tiba datang sniper, tembak gitu kan. Siapapun orangnya pasti marah gitu. Ajar gitu. Jadi, maunya kita saling apa lah gitu, apa? Saling mengerti gitu, paham kondisi. Jarang ada ayam hutan dua jejer kokok-kokok. Itu pasti orang mikat gitu. Kalau udah ayam dua saut-sautan, berdekatan, itu udah belas orang mikat. Jadi jangan terus masuk-masuk main tembak aja, ditengok-tengok gitu. Masalah sih gak masalah menembakmu, dihabisi semua, tembak pun gak masalah sama saya. Tapi maksudnya, kalau pas ada orang mikat gitu ya, kita saling menghargai gitu. Saya gak mengganggu mereka, mereka ya jangan ganggu saya gitu. Kita sama-sama cari makan, cari lauk untuk keluarga ya kan. Kita tuh saling berbagi, lo saling menghargai satu sama lain gitu. Dia hobi dia, saya hobi saya gitu. Hobi dia, mereka nembak. Hobi kami mikat gitu. Jadi kok antara keduanya itu saling menghargai mungkin gak seperti itu. Hak kami aja pemikat kalau ada ayam dua itu, ayam dua suara gitu, saut-sautan berdekatan. Itu pasti orang mikat, itu gak akan kami pikat lagi gitu. Karena pun kami marah kalau udah kami pikat, kemudian datang pemikat lagi, masang di sebelahnya gitu. Itu mikat, apalagi di sniper gitu kan langsung mati, jep, jatuh. Saya melihat langsung ori itu di atas pikat saya kan, dia di apa ini di dahan sawit. Di atasnya pikat saya di bawahnya. Ditembak, des, gak. Siapapun orangnya marah gitu. Ajar tuh. Jadi, maksudnya kita saling menghargai aja gitu. Karena ini kita itu menikmati hasil alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi harus pandai-pandai lah kita biar supaya gak habis ya kan, sampai puluhan tahun yang akan datang untuk anak cucu kita itu masih ada gitu. Jangan cuma tinggal satu saat, tinggal kenangan aja gitu. Ya kalau mau berburu mau apa sih, hak mereka gitu. Kita punya hobi masing-masing, jadi harapan kami itu kita itu saling menghargai gitu. Lihat kondisinya itu seperti apa gitu. Ayam hutan jangan langsung main door aja gitu. Di dalam itu siapa, ada orang enggak. Alasannya dengar suara betina katanya. Ada dengar suara betina. Suara betina itu saya yang buat ini pakai ini. Dikiranya ayam hutannya gitu, dari mana gitu. Nah, oke, mungkin itu aja sekilas dari saya. Ya. Antara sniper dan pemikat kalau bisa. Harapan ya, harapan saya pribadi kita bisa saling menghargai lah. Lihat kondisinya. Pada saat mau door itu, betul-betul diperhatikan gitu. Ketika mau masuk itu, betul-betul diperhatikan gitu. Mungkin kalau di antara kita saling menghargai, mungkin nggak akan terjadi apalah. Apa, salah paham atau apa gitu. Karena terjadinya salah paham itu karena di antara satu sama yang lain itu nggak saling memahami kondisi gitu. Asal itu, ini asal. Saya pun jadi takut kalau udah ada sniper-sniper gitu. Untung enggak, bukan pikat saya yang ditembak gitu. Saya kalau sempat pikat saya yang ditembak, saya kan enggak akan ganti-ganti duit, enggak. Enggak akan denda, enggak. Saya enggak suka gitu, denda-denda. Jadi, paling pun saya minta ganti pikat, tapi yang seperti ini gitu. Seperti apa pikat saya? Seperti itu ganti. Saya enggak mau denda-denda, enggak suka saya. Karena kalau udah denda-denda itu nanti ada karma atau hukuman dari Tuhan. Jadi gak boleh. Jadi kita gak tahu yang salah siapa gitu. Karena mungkin itu tadi kurang komunikasi, kurang apa, kurang teliti aja masuk asal door gitu. Kemarin saya udah dua kali pikat saya mikat orinya apa, yang mutanya ditembak gitu. Kemarin kejadian di atas gitu juga. Bahkan itu yang nembak tetangga sebelah rumah saya gitu. Otomatis ya, spontan itu ya. Jadi spontan itu pasti
apapun pasti emosi gitu. Kok jelas-jelas ayam dua di situ, nggak akan ada itu ayam hutan yang seperti itu, kecuali pada saat ada orang mikat gitu. Oke, mungkin itu aja sahabat mikat semua ya, harapan kami bisa saling menghargai gitu aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat pikat ya. Tadi udah kita saksikan, kita hari ini gagal membawa pulang ayam hutan. Cuman tarung satu pukulan aja itu pergi. Karena ini pun memang musimnya lagi susah ya. Karena musim apa ini? Musim kawin ayam hutannya. Jadi agak sedikit susah. Oke, mungkin itu aja. Kami akan pulang ya. Pulang ini masih 8:30 pagi mungkin. Oke, jalannya pun rusak sobat pikat ya. Gak bagus. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.